Allah, 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 Allah. Ada satu hadis Nabi SAW sebut bahawa kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Di mana orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi, mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini dekat, face to face di padang mahsyar. Di mana orang ini, dia akan buat klaim ke atas orang itu yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan buat klaim ke atas orang yang menzalimi dia. Maka kawan kita, Haji Allah ini ya, saya punya kawan. Huyo, dia jemaah itu masih asuca'a. Dia pun tak pandai baca, tak apa. Dia sembahyang atalah tinggalnya. Bukan lima waktu, kadang-kadang saya tengok lapan waktu pun dia sembahyang. Tak tahulah, solat sunat lah tu. Dia tiap-tiap hari, dia tiap-tiap tahun nak pergi umrah punya. Dia belanja saya makan, banyak benda baik dia buat. Kami cakap pasal politik, cakap sukan, cakap fashion, macam-macam kami cakap. Dia puji kita. Tapi yang paling kita takut bukan orang puji. Tak kala di dalam pujian itu, tiba-tiba dia menggunakan perkataan, tapi ya Allah, wah tapi. Apa yang tapinya? Tapi ya Allah, saya punya ni kawan, ha? Sepanjang kami kenal, dia tak pernah bagi tahu kami apa itu Islam. Tak pernah bagi tahu saya siapa Allah. Tapi mereka tak bagi saya guna kalimah Allah kat Malaysia. Dia simpan Allah itu orang Melayu punya. Kami tak boleh. Dia tak pernah bagi tahu saya siapa Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu itu rasa-rasanya apa jawapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada jawapan tak? Kalau ada jawapan, alhamdulillah. Dia akan jadi na'udzubillah. Anda kata selepas dengar ceramah ini, kita tahu kewajipan kita, kita tahu apa yang akan berlaku, tetapi kita tetap dengan sikap kita tak nak buat apa, maka dia akan jadi na'udzubillah waktu itu.